antik banget ini. Kita kembali lagi ke Bayoran ya, lapak batu akik Bayoran. Di tadi itu saya sudah review, ada salah satu openingnya tadi kita di Batu Pirus ya. Jadi kita sekarang di lapaknya Bang Ali, salah satu lapak favorit yang ada di sini, karena memang bisa dibilang base camp teman-teman di Bayoran itu adalah di lapaknya Bang Ali. Makanya kadang kalau Bang Ali nggak nutup, kalau nggak buka itu saya nggak kesini, karena kan memang saya nyaman di base camp ini. Ini ada cangklong lengkap ya di sini ya. Ini ada lagi nih. Ini kayak selonata ya. Selonata apa badar mesin? Mantap. Tuh. Yang antik tuh. Ini ada pandan. Nih lengkap ya di lapak kita tuh lengkap. Nih ada pandan juga. Ini udah pakai monel ya, ringnya udah pakai monel. Ini juga pandan, jumbo juga, ini jumbo juga, ya, monel ya. Di sini ada, oh ini antik, buat gantungan kunci ya. Ini ada marjan, marjan jumbo, ini juga ada besar bumi ya. Ini ada juga semacam retak seribu atau sisi kenaga ini. Mantap. Pokoknya semuanya ini for sale. Oke, lanjut. Ini juga ada di sini. Orangnya lagi minta dipijitin, nah susah memang kalau udah tua mah gitu. Dikit-dikit dipijit, sebenarnya sih bukan masalah usianya, tapi kita kalau sudah terbiasa dipijit nanti akan kebiasaan minta dipijit. Jadi saya tidak pernah dipijit, paling malas dipijit karena takut kebiasaan. Jadi sekarang alhamdulillah badan tidak enak, tinggal istirahat, minum air hangat istirahat, atau minum jamu istirahat. Enak kalau sudah dipijit memang betul, tapi karena saya tidak terbiasa beli apa, aduh mamai. Ini ada pandan ya, pandan nanas ada. Ini kita di lapaknya Bang Ali ya, Kebayoran ya. Kita update lagi video terbaru yang saya buat setelah kemarin kita berkunjung ke Surabaya, Malang dan sekitarnya. Kecuali ini tidak, not for sale. Ini doang yang tidak dijual, yang lain mah dijual ya. Ini baharnya juga banyak di sini. Ini bahar, gelang-gelang bahar ya. Gelang bahar ada. Yang ukir juga ada nih. Yang putih juga ada.
Wih, mau ini mah. Wih, gagahnya. Tahan lagi ya. Oh, ini nih, dibentuk burung hantu. Oh, cantik ya. Diukir, jadi bonggolnya yang diukir ya, bonggolnya yang diukir. Menyerupai burung hantu. Gimana ya, begini ya? Nah, tuh. Kita juga ada cincin di sini. Jadi walaupun orangnya nggak ada, nggak apa-apa kita recok. Ini sudah disiapin kopi, sudah disiapin kacang, sudah disiapin air putih. Lengkap pokoknya kalau di sini. Alhamdulillah, pada kasihan. Hai mamae, dia kasihan sama saya. Ini kita juga ada golok di sini ya. Ini golok, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman butuh golok, memang Bang Ali itu spesialis golok dan bahar ya. Batu akik itu belum lama masuknya. Jadi dulu itu beliau keliling ke seluruh Indonesia itu jualan golok, bahar dan juga cangklong. Nah, makanya beliau itu spesialisnya. Jadi kalau teman-teman mau nambah koleksi silakan merapat ke sini karena di sini pilihannya banyak, harga yang terjangkau ya. Ini juga ada tapak jalak ini untuk ya, timbul. Di atas juga ada gelang-gelangnya, ada sticknya, pisaunya, lengkap. Ini di lapak Kebayoran, ini juga cincinnya nih. Jadi kalau mau yang ini boleh, yang itu boleh, tinggal pilih aja. Nah, kita di pasar Kebayoran ya. Ini juga di sini ada tukang kompor. Tuh, spesialis servis kompor ada. Noh, batu akik banyak loh di sini. Mau yang tukang poles ada. Jadi tukang poles ada, tukang krum ada, lengkap. Sebelah sini juga ada nih tuh. Dari ujung ke ujung ya. Jadi di Kebayoran itu alhamdulillah semakin banyak pelapak yang datang sehingga bisa mensupport para penghobi. Ya mungkin mau nambah koleksi atau mungkin mau barter atau mau mungkin perang-perangan ya. Perang-perangan itu tukar tambah atau apa itu ya orang. Batu Garut. Jadi karena Bang Ali-nya enggak ada, untuk nomor telepon nanti bisa hubungin Dayan, nanti saya kasih nomornya Bang Ali ya. Karena ini lapak spesial yang selalu saya super selama ini di Kebayoran. Langsung digaskan aja. Pilihannya banyak. Ini juga ada di sini. Ini nggak bisa buka nih. Ini yang enak nih pandannya tadi nih. Ini pandan nanas ya. Pandan nanas anti galau. Ayo digaskan lagi. Ini video terbaru yang saya buat setelah kunjungan kemarin ke Pulau Jawa ya. Pilih aja mau yang mana. Goloknya banyak, ada samurainya, samurai ada, golok ada, pisau ada. Ini baharnya tidak sudah kita perlihatkan ya, yang kecil-kecil juga ada nih. Kecil-kecil ada, yang gede-gede ada. Nih. Ini kayaknya yang tunggal nih. Sana, RT lagi diurut teh tuh. Urut ya biasa, ini ya jauh nggak ada yang urut. Sehat Pak RT? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Siap, oke. Okay. Tuh Pak RT tuh, nah RT Bayoran tuh nyariin nyamirin yang punya lapok, nggak ada dia. Oke. Okay. Orangnya lagi di situ tuh. Orangnya lagi di terapi ya, mama. Iya, cakep cakep. Ini baharnya gede nih. Warna merah ya. Ini antik banget ini. Kayak maung gitu ya, maung. Oke, sahabat Daeng, khususnya yang ada di Kebayoran dan sekitarnya, silakan merapat di lapak kami ini, lapak spesialis golok, bahar, cangklong yang ada di Kebayoran. Seperti kita pahami di sini pilihannya banyak. Harganya juga terjangkau ya.
mulai dari akik juga ada beberapa jenis kolektor yang cari itu ada metis, tapak jalak, virus, gelang-gelang. Nah, ini juga ada. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat karena memang ini video pertama saya buat di Kemayoran ya.